Cik Tura godek-godek tu. Nak tambah anak ke? Tengah bawang je kerja. Nak tengah bawang apa Cik B? Sabarlah. Aku ni anak dua ni tak larat dah. Dengan kos perbelanjaan yang tinggi ni kan pula nak tambah anak ketiga, keempat, kelima, sedozen, 19. Memang tak, Masya Allah. Nak tambah tu memang ada. Itulah nak tambah tu aura dia ada. Aku anak seorang pun terasa dah. Ya Allah. Macam mana tu Cik B? Apa yang kita patut buat ni? Kalau harap-harap tahun 2020 ni kerajaan kena lah bantu kita sikit. Macam mana nak kurangkan kos hidup? Apa kata kita kontak siapa-siapa yang penting? Yang penting mana nak call? Kita kontak siapa-siapa yang boleh kurangkan perbelanjaan. Jomlah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cik B. Dan saya Cik Tora. Datang lagi. Anda sedang menyaksikan segmen Kupas-Kupas minggu ke 2. Baiklah, segmen ini akan hidangkan kepada anda kupasan tajuk berkaitan isu semasa, ekonomi, politik. Cuma hiburan je, tak ada lagi Cik Tora. Jangan kata hiburan tu, boleh je kita buat hiburan. Tambah kalau ada hiburan lepas ni, kita buat pasal hiburan. InsyaAllah. Tapi apa yang saya nak ceritakan tentang episod pada hari ni, kita nak cerita tentang topik kos sara hidup yang semakin meningkat ni Cik B. Macam mana tu? Betul Cik Tora. Rasanya siapa pun yang dekat dalam negara ni tak rasa terkesan lah dengan kos perbelanjaan sekarang ni. Tak kisahlah duduk luar bandar ke, duduk kampung ke. Semua benda makan duit. Masuk toilet pun nak kena makan duit. Bayar 20 sen. Betul. Ini kan pula dia nak tambah isteri 2, 3, 4, 5. Okay. Jangan nak. Aura keberapa? Tak ada aura-aura. Kalau lelaki aku cekak pinggang tu gitu. Baiklah. Untuk seterusnya kita akan saksikan apa kata orang ramai mengenai kos sara hidup. Makcik sebagai ibu tunggal nak bayar semua sekali dengan kos sara rumah. Rumah sewa sekarang melambung-lambung. Dengan IRP naik. Apa lagi yang semuanya naik tapi kerana masa depan anak kita patut survive. Tak tidur, malam kerja rela, siang buat teksi. Barang-barang harga dia naik, plus apa kita punya kids punya ni apa harga kindergarten apa semuanya naik-naiklah. Memang rasa susah sekarang ni. Memang sangat susah kak sebab apa sekarang ni dengan harga yang tinggi, barang apa semua. Lagi-lagi macam kita yang sudah bertanggungjawab mempunyai tanggungan ni menanggung persekolahan anak-anak memang tak cukup kak. Alhamdulillah tadi nampak hang makan minta sikit. Sedapnya weh. Memang sedap. Tapi hang sebab sedap tu dah start dah tu. Cepat. Lama. Okey. Orang dah tunggu dah ni. Itu dia keluhan orang ramai pasal kos sara hidup ni tau. Tapi kan Cik Tora, Cik B kat sini nak kongsi sedikit statistik KWSP yang bertajuk Belanjawanku. Dia akan tunjuklah daripada peringkat pelbagai Dan kalau kita lihat untuk statistik tersebut menunjukkan purata keperluan bulanan bagi golongan yang belum berkahwin hanya RM1,870 sahaja. Cik B rasa cukup tak? RM1,870? Macam mana ni Cik B? Itu belum lagi masuk api, air, nak belanja, shopping online betul. Lagi orang yang duduk di dalam di bandar dan juga luar bandar tu mungkin macam manalah. Tapi kan satu lagi untuk orang yang dah berkahwin pula, gaji purata yang diperlukan untuk dua orang anak sebanyak RM6,620. Cikgu rasa macam mana dengan bayar rumah kan Cikgu? Pempur susu semua kalau gaji tak naik habislah. Habislah. So kita harapkan agar adalah majikan sudi betul naikkan harga orang-orang yang dah bekerja ni. Tapi kita bayar macam orang pencen pula berapa? Kalau pencen yang saya baca untuk kategori tersebut diperlukan hanya RM3,090 saja. Cikgu rasa cukup tak? Itu belum lagi kalau anak nak minta duit tak berhaji ke. Itu bukan tak boleh dengan cucu-cucu lagi. Macam mana lah tu? Kita kan ada kos rawatan, perubatan lagi. Tak apalah, kita doa lah kalau kita tunggu nanti. Janganlah ya Allah, ada penyakit. Amin. Jangan makan manis-manis semua. Apa jangan, semua jangan. Okeylah, apa kita nak sharekan sikit tentang tips bagaimana kita nak kurangkan perbelanjaan kos sara hidup pada tahun 2020 ni. Okey, kita ikuti VT ini. Jom. Kos sara hidup tinggi masih dirasai masyarakat meskipun banyak usaha kerajaan mengurangkan perbezaan pendapatan dalam negara. Berikut adalah tips untuk mengurangkan perbelanjaan harian. Yang pertama, kalau nak beli barang, cuba survey tempat murah dulu ataupun jualan gudang ke, dapat kita berjimat. Cara kedua, kalau nak berjimat, bawalah bekal ke tempat kerja. Rajin-rajinkan memasak. Banyak berjimat tu. Yang ketiga, dekat Malaysia ni kan banyak pasar raya. Bolehlah kita buat perbandingan harga. Misalnya, lampin anak. Cari pasar raya yang ada promosi. Banyak berjimat juga tu. Ini lagi satu. Kalau nak beli barang, belilah barang ikut keperluan. Jangan ikutkan nafsu sangat. Ingat tu, barang keperluan asas tu yang penting.
Baiklah, itu sahaja sedikit sebanyak yang kita nak kongsikan mengenai kos ataupun tips kos hari hidup ni nanti. Baik, jadi untuk episod akan datang, kita akan bawakan topik yang lebih menarik, lebih panas, lebih hangat untuk anda semua. Betul. Sebelum tu jangan lupa kepada penonton di luar sana untuk singgah ke laman web kami di www.themalaysianinsight.com dan juga ikuti Facebook, Instagram dan juga Twitter kami. Saya Cik B. Dan saya Cik Tora. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Kupas. Nak sikit bangga. Makan.